Langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini ada sebuah tiang bendera memiliki tinggi adalah 17 meter yang digambar dengan tinggi 20 cm. Tentukan skala gambar tiang bendera. Nah, di sini kita akan menulis diketahui ya. Yang pertama adalah tinggi tiang ya. Tinggi tiang pada gambar. Nah, tinggi tiang pada gambar adalah 20 cm. Kemudian tinggi tiang sebenarnya adalah 17 meter ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah skala gambar, berarti kita ubah semuanya menjadi sentimeter ya, untuk yang tinggi tiang sebenarnya. Nah, kita bikin tangga biar mudah. KM, HM, DAM, M, DM, CM. Nah, di situ meter diubah menjadi sentimeter ya. 1, 2. Berarti kita kalikan 100 di sini. Nah, 17 kali 100 adalah 1700 ya. 1700 cm. Nah, di sini kita masukkan untuk rumusnya. Skala pada gambar adalah tinggi tiang pada gambar per tinggi tiang sebenarnya. Masukkan tinggi tiang pada gambar adalah 20 cm, kemudian untuk tinggi tiang sebenarnya adalah 1700 ya. Nah, ini kita bagi 20. Yang atas juga kita bagi 20. Sehingga 20 bagi 20 adalah 1. Kemudian 1700 dibagi 20 itu adalah 85 ya. Jadi skala gambar tiang bendera adalah 1:85. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.